di sini. Motor aku di mana ya? Nggak tahu, Om. Kemana kan tadi ada di sini? Lah, lah, kasih tahu aja, Om. Aduh. Iya motor udah datang, iya mirip ya, iya dong mirip sama motor lu yang lama. Dia nggak tahu kalau itu motor dia yang sosok dihilangin sama dia padahal kita ditemuin. Terus abis itu nggak lama si Mary teriak, bos, kok motor aku yang aslinya hilang? Bos, motor aku hilang beneran. Hah? Tadi aku taruh di situ motor aku, bos. Hilang beneran? Gak ada di situ. Ya Allah. No. Ini dua kali hilang. Ya iya, jadi motorku dua kali. Oh, biar jadi nggak hilang? Iya. Oh. Terus oh, bos gimana bos? Bapak-bapak kalau tukang bohong enaknya diapain ya pak? Nah diapain ya kalau tukang bohong ya? Oh berarti tadi ya, bohong, motor iya, tuh nggak hilang? Wah. Oh, bos gimana? Oh, hilang. Ini kan lo suka katanya kalau dikasih motor baru, lo kan yang mau ambil. Oh. Yang punya ide siapa? Kita berdua lah idenya. Oh, jadi ketahuan lo. Dimas ya. Juga, Dimas juga. Ohong, motor lu gak hilang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, asal lo tau ya, itu motor lu. Gua ngeliat, gua buang. Berarti, 1, 2, 3. Lu dorong motor itu 30 kali muter-muter depan komplek. Saya gak ikutan, ambil video. Ya, berarti saya tidak akan bohong lagi sama bos Rafiq. Muter-muter 30 kali. Ayo, lu juga. Cepetan. Allah. Wow, mercy. Udah. Dorong, dorong. Ih, masa dorong tuh. Lah, hei, lu yang naik aja. Gua yang naik. Gua yang naik. Yang mau nipu siapa? Gimana sih? Kok jadi lu? Ya yang dorong lu. Ih, enggak bisa begitu. Begini nih, begini. Dorong. Gitu. Kamu dorong. Om Mary pelaku utamanya. Pelaku utama. Pelaku utama kalau bos kasih motor, dia lo yang dapat. Lo yang dapat duit juga. Dorong yang dorong. Ngapain gua dorong? Ih, nanti bos ngomel. Udah ayo. Udah capek gak kuat. Udah capek. Aduh. Udah 30 kali. Aduh capek banget ini. Aduh udah. Capek dari mana lo? Enak banget udah lo. Udah 30 kali. Ah. Sudah. Capek udah aku ngurus motor kamu tuh. Mau aku mau minum. Bener lo baru semua kerja di Rapi Amat lo. Lo oncang-oncang kaki baru lo, ngelunjak lo ya sama orang gede lo ya. Gue yang paling lama kerja di Rapi Amat. Dasar lo. Dimas juga baru-baru gak tau diri lo ya. Emang enak, akhirnya gue hukum tuh si Mary, si Dimas sama si Sen-Sen. Suruh muter-muter dorong motornya. Bikin video, jangan pernah bohong sama bos Rafi. Kayaknya jangan pernah bohong.